Sebuah video viral menunjukkan seorang murid laki-laki menangis sesegukan karena tak lolos SBMPTN. Seperti yang diketahui, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN 2022 baru saja diumumkan pada Kamis 23 Juni 2022 kemarin. Beberapa di antaranya tampak bahagia lantaran diterima masuk ke perguruan tinggi yang diinginkannya. Namun sebaliknya, ada juga calon mahasiswa yang turut merasakan sedih lantaran tidak lulus seleksi ujian tersebut. Seperti yang diunggah di akun TikTok @atapgnmpl belum lama ini. Terlihat seorang pria menangis lantaran karena tidak lulus ujian SBMPTN. Video tersebut viral di media sosial. Hingga kini sudah ada 9 juta orang yang menonton video tersebut. Dilansir dari akun TikTok @atapgnmpl, awalnya video tersebut memperlihatkan hasil SBMPTN 2022 melalui ponsel dan bertuliskan bahwa peserta tersebut dinyatakan tidak lulus SBMPTN. Melihat hasil yang tak sesuai dengan diharapkannya, pria ini pun langsung menangis pilu hingga sesegukan. Pemuda ini mengaku bahwa dirinya sudah berusaha keras untuk diterima di kampus impiannya dan telah menghabiskan banyak uang milik ibunya. "Udah habis uang mamaku," ucap pria tersebut sambil menangis. Tampak raut wajah sedih bercampur kesal dari pria tersebut hingga dirinya memukul pahanya dengan cukup keras. Tampak juga temannya yang berusaha untuk menenangkan pria tersebut. Unggahan video tersebut juga mendapatkan respon beragam dari warganet. Tak sedikit pula yang memberikan semangat kepada pria itu.